Halo, co friends. Di sini ada soal yang berkaitan dengan jenis gerak lurus ya. Di mana gerak lurus itu terdiri dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah jarak yang ditempuh selama 5 sekon yang ditunjukkan dengan grafik ya. Grafik ini adalah grafik hubungan antara V dan T di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon dan T adalah waktu dengan satuan sekon ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan diketahui grafik V terhadap T, kemudian yang ditanyakan adalah S, karena S merupakan simbol dari jarak, gitu ya. Maka teman-teman bisa jawab soal ini dengan yang pertama, teman-teman gambarkan dulu atau tampilkan kembali grafiknya, kemudian teman-teman analisis satu persatu jenis gerak lurus apa ya pada setiap detiknya atau pada setiap selang waktu tertentu, gitu ya. Teman-teman lihat di sini untuk selang waktu dari 0 sampai 2 skon itu grafiknya naik ke atas ya. Jadi artinya seiring berjalannya waktu kecepatannya pun akan naik gitu. Berarti kecepatannya itu berubah ya teman-teman, dari yang kecil kemudian naik ke atas tambah besar nilainya tambah besar semakin waktunya bertambah kecepatannya pun bertambah jika lihat dari grafik. Maka di sini jenis gerak yang Kecepatannya berubah-ubah, itu adalah jenis gerak lurus berubah beraturan. Tapi ingat, teman-teman, kecepatan berubah secara konstan, ya. Gitu, percepatannya tetap karena kecepatannya berubah secara teratur, linear gitu ya. Dan jenis geraknya adalah GLBB, dipercepat karena GLBB itu ada dua, teman-teman, yaitu dipercepat dan diperlambat. Jika dipercepat, itu nilai dari percepatannya positif karena nilai dari kecepatan akhirnya itu lebih besar daripada kecepatan awal dibuktikan dengan grafik ya semakin bertambah waktunya itu kecepatannya semakin besar gitu ya kemudian teman-teman analisis juga di sini dari 2 sampai 4 sekon itu kecepatannya tetap ya konstan gitu artinya di sini kalau kecepatan konstan berarti percepatannya 0 karena tidak ada perubahan kecepatan jika tidak ada perubahan kecepatan, ini adalah jenis gerak lurus beraturan atau teman-teman sering sebutnya GLB karena tidak ada perubahan kecepatan, begitu ya. Maka untuk 2 sampai 4 itu adalah jenis gerak GLB. Kemudian teman-teman lihat dari detik 4 sampai kelima itu grafiknya menurun ya, karena di detik kelima itu kecepatannya mulai berkurang. Berarti di sini juga ada perubahan kecepatan. Jika ada perubahan kecepatan, artinya ini adalah jenis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, tapi diperlambat karena kecepatan akhirnya lebih kecil daripada kecepatan awalnya, gitu ya. Jadi di detik keempat kecepatannya itu lebih besar daripada di detik kelima. Maka teman-teman bisa cari jaraknya itu dengan cara luasan yang dibatasi grafik maka teman-teman bisa arsir. Jadi fokusnya adalah daerah dibatasi oleh grafik saja ya, ini yang diarsir. Jadi teman-teman bisa menghitung jaraknya itu adalah luas dari bentuk grafik itu. Di mana yang dibatasi grafik itu berbentuk trapesium. Jadi teman-teman bisa gunakan persamaan luas dari trapesium. Di mana untuk luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi jumlah sisi sejajar itu antara A di sini kita simbolkan dari 0 sampai 5 detik, kemudian B-nya itu dari 2 sampai 4 detiknya. Dan tingginya itu yang mengarah vertikal ke atas ya. Jadi L sama dengan setengah dikali untuk A itu adalah 5 karena dari 0 ke 5 ya, 5 kurangi 0 itu adalah 5 ditambah dengan B itu dari 2 ke 4 detik, berarti 4 dikurangi 2, itu 2 ya. Dikali dengan tingginya 5, karena yang mengarah vertikal ke atas itu 5, gitu ya. Maka L sama dengan setengah dikali 7 kali 5, jadi L sama dengan 35 dibagi 2, maka L itu sama dengan 17,5 meter, jadi L itu sama dengan S sama dengan 17,5 meter. Kemudian teman-teman lihat di sini opsi pilihan jawabannya, tidak ada yang paling tepat ya teman-teman, maka teman-teman bisa memunculkan opsi baru yaitu F ya 17,5 meter begitu ya teman-teman jadi konsepnya jika mencari jarak adalah luasan yang dibatasi grafik kemudian teman-teman analisis jenis-jenis geraknya itu adalah gerak apa gitu ya teman-teman semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya